Shalom saudara, dimanapun Anda berada pada hari ini, saya percaya kasih Tuhan, cinta Tuhan, dan cahaya wajah Tuhan selalu menyinari Anda dan keluarga. Dan pada hari ini kita akan memulai ibadah online GBI Rehoboth Surabaya. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, karena kita semua percaya saat hati kita rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan penyembahan, maka hadirat Tuhan akan hadir dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih apapun keadaan yang kami alami hari-hari ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu, cinta-Mu tidak akan pernah jauh dan terus ada dalam setiap hidup kami dan keluarga kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami kepada-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, di situ Engkau tetap hadir saat hati kami, jiwa kami dan roh kami rindu untuk Engkau hadir dalam setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah online pada hari ini, GBI Rehoboth Surabaya, dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini hati kami Bapa, kami persembahkan kepada-Mu dengan pujian dan penyembahan yang agung untuk Raja di atas segala raja. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengan penuh semangat kita mau puji nama Tuhan, karena kita percaya orang yang menantikan Tuhan akan seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Amen. Dengan kekuatan sayapnya, berjalan berlari, tidak letih lesu, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang bersama dengan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dimanapun kita berada saat ini bersama keluarga kita, mari berikan tepuk tangan dan berikan sukacita kepada kanan kiri kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama katakan. Ku kan terbang tinggi di awan. Bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan akan membawa kita dalam kemuliaan demi kemuliaan. Mujizat demi mujizat. Dan berkat demi berkat di dalam nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalan terang kami, Tuhan. Bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Dan kita nantikan Tuhan setiap hari dalam setiap doa kita. Sama-sama kita angkat tangan kita bersama. Ku kan terbang tinggi di awan. Tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu. Firman-Mu selalu teguh menopang kita, amin. Teguh menopang. Bukan aman. Bukan aman. Di dalam-Mu Tuhan. Dalam-Mu Tuhan. Sebab jalan-Mu Tuhan di atas jalan-jalan kami. Jalan-Mu. Yes Lord. Di atas jalan-jalanku. Amin. Rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskan sungguh kita telah membebaskan dari kekhawatiran kita. Amin. Berjalan lebih tinggi. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Mari kekasih Tuhan sama-sama kita katakan. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Bersama keluarga kita. Mari angkat tangan kita lambaikan katakan. Sebab firman-Mu. Yeah.
apa. Bukan aman. Bukan aman. Sekali lagi kekasih Tuhan sama-sama. Tuhan. Kita ambilkan tangan kita bersama dengan Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang. Haleluya. Yeah, yeah. Tinggi di awan. Lebih tinggi lagi. Bersamamu. La 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 la. Dalam kemuliaan. Amin. Sebab firmanmu teguh menopang. Sebab firmanmu. Bukan aman. Bukan aman. Siap lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Katakan di hadapan dia. Ku kan terbang. Tinggi di awan. Bersamamu. Haleluya. Dalam kemuliaan. Amin. Sebab firmanmu. Teguh menopang. Teguh menopang. Kami serta seisi keluarga bukan kami Tuhan. Aman. Dalammu Tuhan, ku kan aman dalammu Tuhan, ku kan aman dalammu Tuhan. Lebih yakin lagi dan dengan iman katakan, ku kan aman dalammu Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari lebih sungguh lagi memuji Tuhan kita, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini, dengan lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba satu suara. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi dia selamanya. Siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami perlu dalam kehidupan kami Bapa. Mendekat di mana
hati kami Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kami tenang, Yesus.
cukup hanya dengan-Mu Yesus kami tenang. Kami beroleh damai-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kau Allah yang selalu setia bersama kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah lalai untuk menolong kami ya Bapa. Sekarang Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, biarlah Kau sendiri yang berbicara dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi, usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasullah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now, tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata,
bahwa para nabi harus tunduk kepada Dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun, jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom saudara-saudara. Kita akan mulai bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Anugerah dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, Tuhan. Kami percaya dari pagi ke pagi, setiap saat rahmat-Mu baru, kekuatan-Mu baru, kesehatan yang Kau berikan baru. Itu sebabnya Kau campur tangan, Tuhan. Hari ini kami boleh duduk di rumah kami masing-masing, boleh mendengar firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan, Kau persiapkan setiap hati kami, menyiapkan hati kami masing-masing menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan akan bertumbuh dan berbuah, dan buah itu boleh tetap. Kami mau serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara. Sekali lagi kita akan belajar bersama-sama. Tema khotbah hari ini saya akan beri tema tetap tegar di masa sukar. Ya, kita semua lagi mengalami begitu banyak hal akhir-akhir ini. Menurut saya adalah ini bencana, permasalahan, goncangan yang cukup besar terjadi bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Bukan hanya sakit penyakit tetapi juga krisis ekonomi. Bahkan sebelumnya tahun 2019, beberapa ahli ekonom pun sudah mengatakan bahwa 2020 ini akan masuk masa sukar. Sebelum tidak terduga bahwa ada munculnya yang namanya corona. Ditambah dengan corona, maka menguatkan kembali bahwa kondisi dan keadaan kita. Kita serentak mengalami permasalahan, bukan hanya ketakutan terhadap sebuah penyakit, virus, tetapi juga krisis ekonomi yang kita tidak pernah tahu bahwa kita berdoa supaya Indonesia menang lebih cepat. Itu sebabnya, saudara, dengan keadaan-keadaan seperti ini, tentunya bukan kita teralihkan menjadi bingung dengan apa yang sedang terjadi, bukan. Tetapi kita mesti mencari apa sih
rencana Tuhan dan pesan Tuhan atas semuanya ini. Saya masih ingat dulu, saudara, kalau orang terjadi gempa, ya, kalau terjadi gempa bumi, itu orang-orang yang paling takut adalah orang yang di gunung. Mereka lari ke bawah kalau bisa menjauhi setiap gempa yang mereka lihat adalah gunung. Sampai satu hari, gempa bukan dari gunung, gempa dari laut. Gempa bukan dari dataran tinggi, tapi gempa dari rendah. Saya masih ingat satu kali terjadi gempa, yang gunung turun ke bawah, yang dari laut bawah naik ke atas, ketemulah di tengah-tengah. Lalu mereka bingung, ini dari mana gempa itu? Sehingga kita tidak akan pernah tahu asalnya. Saudaraku, dulu kita berpikir bahwa krisis ekonomi itu akan hanya menimpa para pengusaha, dan hari ini siapapun, tidak peduli pengusaha kecil, pengusaha besar, di segala penjuru keadaan, mereka mengalami kesulitan yang begitu hebat. Kira-kira saudara, yang harus kita tanyakan adalah pesan apakah? Tuhan itu baik, saudara. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, itu sudah dalam penyaringan Tuhan. Tuhan tahu dalam kendali Tuhan. Yang paling penting adalah kita tetap percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan akan buat kita menyerah sampai kita berserah kepada Dia. Itu sebabnya, di tengah masa sukar ini, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 12 ayat yang ke-26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Sekali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, firman Tuhan sudah dikatakan di dalam Ibrani bahwa Tuhan akan menggoncangkan segala sesuatu. Nah, rupanya saudara, goncangan itu memiliki sebuah tujuan. Segala sesuatu itu digoncang, maka akan tinggal yang tidak tergoncangkan. Saudaraku, berarti goncangan itu memiliki tujuan yang pertama adalah untuk membedakan mana dasar yang benar, dasar yang teguh, dengan dasar yang tidak benar dan yang tidak teguh. Untuk membedakan mana dasar itu dibangun di atas batu atau pasir, Bapak Ibu. Kalau kita melihat perumpamaan saudara tentang firman Tuhan, ya, dikatakan bahwa ada dua orang membangun rumahnya. Satu di atas batu, satu di atas pasir. Pertanyaannya, waktu dia membangun semuanya berdiri, Alkitab menulis tidak ada bedanya, saudara. Kalau orang melihat sepintas, karena fondasi itu tidak pernah kelihatan. Orang tidak pernah tahu, bahkan fondasi orang tidak tertarik, saudara. Manusia itu cenderung tertarik dengan apa yang kelihatan. Dan dia tidak tertarik dengan apa yang tidak kelihatan. Makanya saudara, kadang-kadang orang melalaikan yang namanya fondasi dasar. Sama seperti dua bangunan ketika itu dibangun. Tidak ada orang yang tahu. Sama dua-duanya berdiri, saudara. Sementara yang membedakan cuma satu. Satunya mudah. Dibangun dengan cepat, saudara, dengan pasir. Tidak susah. Satunya susah effortnya. Mungkin yang membangun di atas pasir berkata begini, ah sama akhirnya, ngapain kamu mesti susah-susah? Ah ngapain kamu mesti menderita? Ngapain kamu mesti harus membayar lebih mahal? Kalau kita bisa bayar lebih murah. Buktinya, kita berdiri sama kok. Orang tidak pernah tahu bangunan mana yang benar. Kita bisa tinggalin sama kok. Sampai akhirnya semuanya itu berubah. Ketika Alkitab berkata, maka turun hujan, angin, banjir. Dan ketika itu terjadi, maka disitulah yang terjadi pembedaan. Itu sebabnya saudara, ketika kita membangun sebuah dasar yang benar,
Mungkin kita tidak semudah seperti orang-orang yang lain. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan kok saya harus melakukan seperti ini? Tunggu, akan ada waktunya. Pengujian itu akan tiba. Dan sama seperti Alkitab ini. Begitu badai goncangan itu tiba, maka perbedaan baru dinyatakan. Yang pasir, hancur dan runtuh, yang di atas batu tetap kokoh berdiri, saudara. Saat ini goncangan demi goncangan, cuman Tuhan pengen tahu bahwa kita pun semuanya boleh memeriksa apakah dasar kita adalah dasar yang benar. Apakah kita hari ini sudah berdiri di fondasi yang benar yang selama ini kita bangun. Atau mungkin kita sedang membangun dengan dasar yang salah. Kita membangun di atas Yesus atau Mammon. Saudaraku, hari ini saudara, semuanya diuji dan digoncang. Ada begitu banyak saya mengenal orang-orang yang tiba-tiba dalam sekejap mereka kehilangan begitu besar keuangan mereka, kekayaan mereka. Disinilah kita mulai diuji, saudara. Bahwa dasar apa yang kita sedang bangun mulai hari-hari ini. Goncangan memiliki tujuan yang kedua, yaitu ujian pegangan, saudara. Kita itu berpegang kepada siapa saat ini? Saudara, kalau kita berpegangannya salah, maka kita akan ikut tergoncang dalam kehidupan kita. Kita ini mau berpegang siapa? Tadi saya katakan, saudara, bahwa Tuhan itu membuat kita sampai harus menyerah. Sampai akhirnya kita hanya berserah kepada Tuhan. Hari-hari ini, saudara, Tuhan cuma mau kita tidak bisa kemana-mana. Kita di rumah. Ya, saudara, mungkin dulu waktu kita habis. Sampai kita melupakan keluarga. Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bersama dengan keluarga hari ini. Dulu waktu kita terlalu sibuk. Sampai kita tidak punya waktu sempat untuk hanya diam dan merenungkan kebaikan Tuhan. Tuhan mau hanya kita bersandar kepada Dia saja. Ujian pegangan kita. Kalau kita berpegang kepada sesuatu yang benar, maka saudara akan tidak tergoncangkan. Nah, apa saudara yang harus kita lakukan sekarang? Nah, di saat kondisi-kondisi seperti ini supaya kita tetap tegar. Yang pertama, saudara, kita akan membangun dasar kita dulu. Apakah dasar itu, saudara? Coba kita lihat bersama-sama. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini saudara, perumpamaan fondasi, membangun fondasi itu diumpamakan hanya dengan satu. Bukan hanya mendengar firman, tapi melakukan firman. Permasalahan terbesar, saudara, mungkin kita bukan hanya di mendengar. Walaupun ada banyak orang yang tidak mau mendengar juga. Permasalahan terbesar kita bukan di mendengar, tapi melakukan. Jadi ada sebuah tahapan, saudara, yang perlu kita lihat membangun fondasi. Ya, kalau kita Alkitab mengatakan membaca atau mendengar, lalu harusnya bukan langsung melakukan, tidak bisa. Ada kata merenungkan, poin merenungkan. Setelah merenungkan, baru melakukan. Rupanya kegagalan orang melakukan ini bukan kegagalan membaca, saudara. Rupanya kegagalan banyak orang gagal melakukan karena dia gagal merenungkan. Jadi kita nggak bisa, saudara, proses ini dilompatin. Hanya baca, langsung melakukan nggak bisa. Rupanya, saudara, bagaimana cara kita membangun dasar kita? Harus masuk dalam sebuah perenungan. Saudaraku, membaca nggak cukup. Ya. Apalagi orang yang gak pernah baca Alkitab. Ya, sekarang Tuhan beri kesempatan kita untuk duduk dan membaca Alkitab. Bukan hanya baca sekarang, merenungkan. Merenungkan itu ngapain, saudara? Membaca, memperkatakan berulang-ulang, saudara. Terus memperkatakan terus-menerus. Lalu memikirkan terus-menerus. Lalu menyanyikan kalau itu bisa menjadi sebuah lagu. Itu tiga hal cara kita merenungkan.
Jadi sebetulnya saudara, ketika kita pun merenungkan, kita sedang memindahkan setiap kebenaran yang ada itu dari pikiran sadar ke bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar kita itu memegang 90% dari apa yang kita lakukan. Cara kita memindahkan dari pikiran sadar ke bawah sadar adalah dengan sesuatu yang diulang-ulang terus-menerus. Ini ilmiah, saudara. Dan sampai menimbulkan kesan yang mendalam. Ketika masuk dalam pikiran bawah sadar, maka punya kekuatan untuk menjadi pelaku. Mungkin saya pernah sampaikan waktu saya khotbah di tempat ini. Itu sebabnya, saudara, kegagalan orang melakukan karena gagal merenungkan. Nah, saudara tahu ketika kita membaca firman, saudara, dan kita merenungkan, maka ekses dampaknya itu adalah melakukan. Dan ketika kita melakukan, berarti kita sedang membangun dasar dalam kehidupan kita. Siapakah yang kita bangun hari-hari ini, saudara? Kita terus menceritakan. Ini kesempatan, saudara, orang tidak bisa kemana-mana. Walaupun kita ada teknologi, saudara, pakai Zoom, pakai apapun, line. Ya, pakai video, bisa pakai video call, voice call, saudara. Kita bisa ceritakan. Kita ini waktunya, saudara, untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ada begitu banyak, saudara, orang yang mengalami sebuah tekanan yang besar. Menurut saya yang lebih berbahaya itu bukan hanya virusnya, saudara. Yang lebih berbahaya, yang menyebar lebih cepat itu adalah yang lebih dari virus yang namanya ketakutan. Orang lebih dikuasai ketakutan lebih cepat daripada virus itu. Ketakutan menyebar lebih dahsyat. Sehingga semua orang tiba-tiba dikuasai ketakutan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Saatnya kita berpegang, kita mulai, saudara, merenungkan firman. Mulai belajar membangun dasar yang kuat hari-hari ini. Ketika engkau mulai mengalami tekan yang berat, saudara, kembalilah pada firman. Perkatakan terus-menerus, saudara, firman itu. Sampai kapan? Sampai kita menang. Sampai lenyap yang namanya ketakutan kita. Sampai lenyap yang namanya kekhawatiran kita. Sampai yang muncul adalah damai sejahtera. Dan ketika kita bisa memindahkan firman, lalu kita menceritakan firman kepada semua orang, kita sedang membangun sebuah dasar yang benar. Dasar di atas batu. Sehingga ketika goncangan itu tiba, saudara, kita menjadi orang yang tidak tergoncangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan? Roma 10 ayat 17. Kita lihat bersama-sama. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, yang kedua adalah membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu Daud di Gua Adulam, saudara, waktu dia dikejar-kejar sama anaknya dan pasukannya semua, dia berada di sebuah gua bersama para penyamun, orang-orang bermasalah. Yang menarik, saudara, di tengah kondisi seperti itu, Daud mengatakan gini, maka aku menguatkan kepercayaanku kepada Tuhan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaannya adalah di saat kondisi ini, apakah ketakutan lebih menguasai kita daripada kepercayaan kita kepada Tuhan? Saudara, iman yang digoncang saat ini adalah iman kita, saudara. Jangan sampai salah, kita ini sampai dibawa, dialihkan kepada berbagai macam. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman itu dalam bahasa Yunani, itu memiliki arti yang namanya pistis. Itu benda mati, saudara. Ya, pistis dari bahasa Yunani. Makanya, saudara, iman itu kalau tanpa perbuatan, pada hakikatnya mati. Kenapa? Karena sebetulnya, saudara, nggak cukup, saudara, bahwa iman itu iman ditambah perbuatan, baru namanya percaya. Berarti bagaimana, saudara, cara menguatkan kepercayaan kita? Munculkan iman dari pendengaran akan firman. Mulai renungkan sampai termanifestasi seperti tadi, melakukan. Ketika kita ditambah perbuatan, maka kepercayaan kita bangkit kepada Tuhan. Di saat kondisi seperti ini, nggak ada cara lain, saudara, yang kita bisa pegang kemanapun. Yaitu kita memegang Tuhan, yaitu pribadi yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya, saudara, kuatkan terus kepercayaan kita, saudara. Iman ditambah perbuatan, baru muncul. Bukankah iman itu adalah dasar juga, saudara? Dasar dari apa yang kita tidak lihat. Iman adalah dasar juga. Saya sering, saudara, kalau ketemu orang, saya mendengar keluhan demi keluhan. Mereka mulai bercerita dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya.
Dan kita pun juga tidak bisa mengatakan apapun kadang-kadang saudara, karena mungkin kita berada dalam kondisi yang sama. Kecuali kita bisa mengatakan firman. Kecuali kita bisa berkata gini, ayo ini saatnya kita membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saudara, ini saatnya di mana kita mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dengan cara apa saudara? Terus perkatakan, bangun kepercayaan kita kepada Tuhan saudara. Nah kemudian saudara yang ketiga. Saya ulangi lagi Ibrani 1 tadi saudara yang ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita apa? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa saudara? Hormat dan takut. Ini menjadi poin yang penting saudara. Setelah kita membangun dasar kita dengan benar, membangun kepercayaan kita benar, sekarang saudara, ini janji Tuhan bahwa kita tuh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita harus percaya bahwa kita tuh punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Artinya boleh digoncang apapun, kita tidak akan tergoncangkan. Kalau kita sudah dasar kita kuat, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak tergoyahkan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan yang ketiga dan yang terakhir ini saudara adalah begini, saudara. Ini yang menarik yang digarisbawahi gini. Marilah saudara ini, kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Dengan apa saudara? Hormat dan takut. Bapak ibu saudara sekalian, ini ujian buat kita. Kita sekarang beribadah di rumah masing-masing. Enggak ada satupun yang tahu saudara. Ketika kita beribadah sikap tubuh hati kita bagaimana enggak ada yang tahu. Tapi kalau sudah tahu kebenaran ini saudara. Tetap kita akan duduk seperti kita beribadah. Bukan hanya kepada siapapun, kepada Tuhan saat ini. Kita duduk saudara, mungkin kita bisa lebih santai di rumah. Tetapi dengan sikap yang hormat. Kita berkata menghormati Tuhan. Ini menjadi poin penting saudara dalam kehidupan kita. Kita bisa saja saudara dengan santai. Seperti tidak terjadi apapun dalam kehidupan kita. Orang tidak ada yang lihat. Toh itu keluarga kita sendiri. Tapi bagaimana sikap kita saudara kepada Tuhan. Itu tidak dipengaruhi oleh dimanapun kita berada. Dengan siapa kita berada. Bukannya kalau kita berdoa setiap hari. Seringkali kita tidak ada siapapun saudara. Kalau dengan sikap kita hormat kepada Tuhan. Kita mau menyembah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Bukan berarti saudara. Kadang-kadang ada orang-orang yang mengatakan, aduh terlalu kuno ya, kadang-kadang orang itu kalau ke gereja aja dia harus pakai ini, pakai itu. No, menurut saya saudara itu bukan masalah aksesori sekarang. Bukan berarti dilarang kalau di rumah saudara harus pakai pakaian yang resmi, pakai batik, bukan itu. Tapi sikap hati kita, apakah kita adalah menjadi orang yang hormat kepada Tuhan? Saudaraku, bagaimana saudara kita menghormati Tuhan? Hormat kepada Tuhan sebagai kurios penguasa tunggal. Yaitu yang pertama, menghormati kata-kata Tuhan dengan merespon setiap perkataannya. Percayakah saudara, ketika ada orang menyampaikan firman dan kita berkata gini, yes, amin. Kita percaya bahwa iman firman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita merespon setiap perkataan. Coba saudara kalau kita ngobrol dengan seseorang. Saudara, kita akan merasa semangat kalau kita berbicara dan orang itu perhatian, bahkan dia dengan antusias, dengan mata berbinar-binar, dia ini sepertinya mendapatkan sesuatu. Saudara, itu cara kita menghormati Tuhan. Waktu firman disampaikan, saudara kita dengan sikap hati yang mengatakan gini, Tuhan, aku mau firman-Mu terjadi dalam hidupku. Sikap hormat kepada kurios, penguasa tunggal, saudara. Kemudian saudara, menghargai Tuhan sebagai Tuhan kita, saudara, sama. Saudara yang pertama menghargai perkataannya, yang kedua adalah melibatkan Tuhan dalam segala hal. Saudara, seringkali kita melakukan aktivitas kita sudah terbiasa. Kita menjadi canggih mengerjakan banyak hal dalam kehidupan kita. Sampai-sampai kita tuh lupa kalau kita punya Tuhan. Saya seringkali saudara sudah menyampaikan firman. Ya, di mana-mana terus berbicara firman sampai akhirnya kita lupa bahwa tanpa Tuhan kayaknya kita bisa tuh menyampaikan sesuatu. Lalu kita enggak pernah berkata, Tuhan, tolong. Tuhan, apa yang Kau mau? Pesan apa yang Kau ingin sampaikan hari-hari ini?
Tuhan, Kau boleh lihat, tunjukkan Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat-saat kondisi inilah kita dipaksa untuk kita berkata, Tuhan tolong. Tuhan, Engkau mesti campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Libatkan Tuhan dalam segala hal. Apakah kita setiap hari ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita berkata, Tuhan tolong. Apakah kita ingat atau mungkin kita melupakan semuanya itu dan tanpa sadar kita melakukan aktivitas kita seperti tidak terjadi apapun. Sepertinya tanpa Tuhan pun kita bisa melakukan banyak hal. Ada beberapa hal, saudara, contoh sikap yang tidak hormat. Yang pertama, khawatir. Saudaraku, orang yang khawatir. Itu karena tidak percaya kepada Tuhan. Tahukah saudara, kalau engkau mulai khawatir, engkau menghina Tuhan? Bahwa Tuhan itu sepertinya enggak bisa membuat segala sesuatu dalam hidupmu? Jangan dipikir bahwa kalau kita khawatir itu hal yang biasa. Khawatir itu tidak percaya. Tidak percaya itu engkau menghina Tuhan. Itu sikap yang tidak hormat. Lalu kita berkata, ya ampun, saya sering khawatir, Pak. Ya, itu sebabnya, saudara. Sekarang, jangan biarkan. Kalau kita khawatir, kembali, bangun dasar kembali kepercayaan kepada Tuhan supaya kekhawatiran itu enggak ada, saudara. Kita menghormati bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Merasa sanggup. Mampu tanpa Tuhan. Itu tidak hormat, saudara. Merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Kita berusaha mengerjakan sesuatu tanpa Tuhan. Lalu tidak taat. Taat itu, saudara, segera, total, dan sukacita. Ya, jadi kalau saudara ngomong taat itu apa? Segera, total, sukacita. Segera itu gak menunda-nunda, langsung dilakukan. Total itu tidak diperhitungan, saudara, semua all out. Melakukan semua, tapi harus ditambah sukacita. Ada orang segera, total, tapi tidak sukacita. Itu bukan taat. Taat itu segera, total, dan sukacita. Dan yang terakhir adalah ciri dari orang yang tidak menghormati Tuhan adalah perkataan yang sembrono. Kita sering melepaskan kata-kata yang sembrono, sembarangan, saudara. Kita lupa bahwa apa yang sedang kita katakan kadang-kadang. Kita bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kondisi goncangan-goncangan. Kita nggak pernah tahu, saudara, sampai kapan. Bukankah Alkitab juga berkata bahwa kita nggak dijanjikan kalau panas kita nggak akan kena panas, kalau hujan kita nggak kena hujan? Nggak. Ketika panas kita dapat kena panas, ketika hujan kita dapat kena hujan, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita akan berjalan di dalam lembah kekelaman, saudara. Tapi Tuhan berjanji dia akan menyertai kita. Bangun dasarmu atas firman. Bangun kepercayaanmu, saudara. Dan bangun ibadahmu bersama dengan Tuhan dengan rasa hormat mulai hari ini. Saudaraku, ketika kita berada di rumah masing-masing, kita bukan sedang beribadah dan untuk melihat siapapun. Ini kesempatan ujian untuk kita melihat hanya Tuhan. Saya melihat kesaksian, saudara, beberapa orang yang dilawat Tuhan, malahan. Saya jadi waktu dengar kesaksian-kesaksian orang beribadah di rumah dan tiba-tiba dia dilawat Tuhan. Saya semakin yakin bahwa Tuhan itu omnipresent. Ketika bukan masalah di mana kita berada, tapi hati kita. Percayalah, Tuhan lagi bersama-sama dengan kita. Tetap tegar di tengah masa sukar. Mari kita berdoa. Terima kasih karena Engkau Tuhan menjadi gunung batu kami. Terima kasih bila saat ini Tuhan kami tetap boleh melihat Tuhan, Tuhan yang besar. Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam segala hal. Terima kasih kalau selama ini kami tetap merasakan penyertaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatunya di dalam tangan-Mu. Kebenaran-Mu akan bekerja. Kehendak-Mu akan berjalan sampai kehendak-Mu tercapai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami serahkan semuanya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.
Mari kita bersama-sama berdoa syafaat kali ini. Kita teduhkan hati kita, kita bersahati berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sampai hari ini. Kami tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami tetap adalah dalam perlindungan-Mu, Tuhan. Kami tidak kurang satu apapun, Tuhan. Semua dalam keadaan baik. Kami bersyukur sungguh-sungguh, Tuhan. Kami percaya seperti Engkau memelihara kami. Orang-orang yang melekat hatinya kepada-Mu, Tuhan. Engkau juga akan menjagai negeri kami. Bangsa kami, Tuhan, Engkau akan membawa bangsa ini, Tuhan, ke dalam satu pemulihan. Kami percaya, Tuhan, sekalipun mata kami tidak melihat, sekalipun kami tidak melihat, tidak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, tapi pada saat ini, Tuhan, Engkau tetap bekerja memulihkan bangsa ini, Tuhan. Engkau tetap bekerja menjamah satu demi satu dari bangsa ini. Karena kami tahu, Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi di luar pengetahuan-Mu. Tidak ada satupun yang terjadi di luar pengaturan dan rencana-Mu yang sempurna itu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa lewat pandemik ini, Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik kepada-Mu. Ada banyak jiwa-jiwa yang hatinya kembali mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan lewat pandemik ini, Tuhan, Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat-Mu, sign and wonder terjadi, Tuhan, secara luar biasa di dalam bangsa ini. Sampai bangsa ini mengalami lawatan-Mu, Tuhan. Sampai bangsa ini mengalami Engkau sendiri, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat tetap memegang bangsa ini, Tuhan. Tetap mengendalikan segala sesuatu. Baik itu perekonomian, baik itu pemerintahan, semua ada dalam kendali-Mu, Tuhan. Semua ada dalam pengaturan-Mu yang sempurna. Terima kasih, Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang begitu bisa kami andalkan. Kami percaya Engkau juga memberkati setiap gereja-gereja-Mu. Supaya kami menjadi gereja-gereja yang bukan hanya berdiam diri, yang bukan hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, tapi kami menjadi rekan sekerja-Mu, yang bekerja, yang melakukan apa yang Tuhan mau, tepat seperti yang Tuhan mau. Terima kasih, Tuhan, berkat-Mu turun atas Indonesia, Tuhan. Berkat-Mu, shalom-Mu turun atas Indonesia, melingkupi seluruh Indonesia. Kasih-Mu dan kuasa darah-Mu membungkus seluruh Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.